Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, wahai Bani Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu dan aku tiada akan peduli. Wahai Bani Adam, jika sekiranya dosa dan kesalahanmu setinggi awan, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Wahai Bani Adam, andai engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, kemudian engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seisi bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku, sahabatku, seiman seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini memberikan pencerahan dan pengharapan bagi kita. Kenapa? Dalam hadis ini Allah berfirman bahwa sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, asal kita nanti mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita itu. Tentu ini menjadi satu harapan kita, harapan yang terpenting dalam kehidupan kita, karena setiap dosa yang akan kita lakukan ataupun yang sudah kita lakukan, sebesar apapun dan seluas apapun itu, Allah akan memberikan ampunannya. Disinilah sifat Allah yang maha mengampuni. Maka senantiasa mari kita berharap dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap diri manusia tentu tidak terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Karena setiap diri manusia adalah merupakan pakaiannya ketika dia melakukan khilaf, kemaksiatan, dosa, kesalahan dan lain sebagainya. Nah, satu-satunya zat yang bisa mengampuni dan menghapus dosa-dosa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tetap jaga keimanan kita kepada Allah, karena satu kata kuncinya, bahwa kesalahan seperti apapun, sebesar apapun, seluas apapun, tatkala kita tidak menyekutukan Allah dalam akhir hidup kita, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wallahu alam bisawab. Semoga kita senantiasa mendapatkan ampunannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.